Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan peluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita dan semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Ya kemudian saya hormati dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan siang ini izinkan saya untuk berkultum tentang fenomena TikTok saat ini. Mungkin karena agak lucu, tapi tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa inilah yang terjadi dan sudah menjadi virus sosial yang sudah mewabah dengan mengabaikan rasa malu yang ada pada diri kita. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu ya. Tapi apakah kalian tahu, teman-teman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, Al-khaya'u la ya'ti ila bikhairin, dengan artinya, rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita memakai dengan benar hadis tersebut, dari mana kebaikan akan datang pada diri kita, sedangkan kita nampakkan diri di depan banyak orang-orang, menunggar goyang-goyang, berjoget-joget, jelas sangat bertentangan dengan akhlak seorang muslim. Rasa malu pun termasuk bentuk keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya asyu'batu minal iman, dengan artinya rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang saya cintai, kalau sudah ada sabda Rasulullah, kita tidak butuh lagi perkataan siapapun juga. Karena sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita renungkan bagaimana kehidupan para tabi'in, pasti sangat jelas sangat bertolak belakang pada zaman ini. Mereka mampu menjaga rasa malu dan menjaga dari dunia yang siap menjebak dan membinasakan siapa saja. Jadi teman-teman, sebaiknya tinggalkan hal-hal yang penuh dengan kemudaratan, membuang-buang waktu percuma dari usia muda, sangat merugikan diri sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti menghafal Quran, hadis, mempelajari ilmu pengetahuan, atau bisa juga kita pakai dengan berolahraga, futsal, atau yang lain-lainnya. Selain untuk kesehatan, berolahraga juga bisa untuk mempererat ukhuwah dan kerjasama antar sesama teman. Ya kan teman-teman? Ya kan? Kita berharap kita menjadi generasi kemenang bukan generasi malah. Teman-teman yang saya cintai, jadikanlah Islam menjadi jalan hidup, bukan hanya di lisan tapi juga di tingkah laku kalian. Sekian kultum dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Dan Allah wa'ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.